Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu media sosial? Media sosial adalah alat komunikasi berbasis web atau aplikasi yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berinteraksi satu sama lain dengan cara berbagi atau memperoleh informasi yang ada. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, blog, Twitter, dan lain-lain. Media sosial. Facebook. Facebook adalah salah satu sosial network atau jaring sosial yang masih banyak digunakan selain Instagram. Penyuluhan pertanian menggunakan Facebook dilakukan dengan cara mengupload materi terkait penyuluhan pertanian ke dalam akun atau website pertanian seperti Bersahabat Petani dan Petani Berdasi. Apa saja akun atau website tersebut? Kampus Tani. Kampus Tani dimanfaatkan sebagai tempat pemasaran hasil pertanian di dalam Facebook. Petani Berdasi sebagai tempat mendapatkan informasi terkait pertanian. Manfaat penyuluhan pertanian menggunakan Facebook. Yang pertama, para penyuluh dapat menyampaikan informasi, laporan kegiatan, programa, dan sebagainya kepada Badan Penyuluhan Kabupaten tanpa harus mengeluarkan tenaga dan biaya ekstra dengan menempuh perjalanan puluhan kilometer. Karena semua laporan dan informasi tersebut dapat diunggah dan dikirim melalui forum tersebut dari lokasi di mana para penyuluh itu bertugas. 2. Penerapan teknologi tepat guna yang diunggah oleh para penyuluh melalui forum ini telah memberikan pembelajaran bagi para penyuluh lainnya, bahkan dapat menjadi contoh.